Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengenalkan penggunaan tools gradient. Oke, ini adalah tools gradient yang versi linear, ada yang versi ellipse atau bulat. Oke, di sini ada sebuah objek yang akan kita pakai yang berbentuk kotak. Kita seleksi objeknya menggunakan magic wand. Kita klik saja pada objeknya. Oke, setelah itu kembali lagi ke gradientnya. Kita coba yang dua warna yang ini. Kita buat warnanya jadi biru sama ungu saja. Oke, kita bisa klik drag dari atas ke bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau kita pakai yang setengah ini, kita akan pakai warna putih. Kita drag ke bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kalau yang dua warna itu pakai dua warna, kita atur-atur. Kalau yang setengah cuma kita atur satu aja, satu warna aja. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.